jadi emang saya mau pasang. Oh ada nih, hari terakhir jam 6 sore saya kesono. Oh sengaja kesana untuk memang mau emang cari? Mau ini. Weh mantap nih. Kalau untuk jasa home service-nya, membantu nggak? Bantu banget. Membantu banget. Kalau nggak ada jasa ini saya nggak mau. Hai Sobat Tuklis, kembali dengan Sarwin. Sekarang ini saya lagi ada di daerah Garing Serpong, Tangerang. Lagi ada jasa home service pemasangan Perfitek pakai road noise pada mobil klasik Daihatsu Taos GT. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tuklis. Yuk ikutin terus video pemasangannya. Nah, kita sudah sampai di depan rumah Pak Yaya selaku daripada pemilik mobil klasik Daihatsu Taos GT. Yuk, kita langsung bincang-bincang aja mengenai mobilnya. Nah, ini dengan Pak Yaya selaku dari pemilik mobil Daihatsu Taos GT ini. Nah, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Nah, Pak, tahu VTEC ini dari mana Pak? Pada VTEC ini? VTEC itu awalnya ya? Ya. Lihat-lihat online. Online? Mm-hmm. Sempat? Cari ya, cari yeah, di online ya, di Google saya, gitu saya mungkin. Saya udah pakai di mobil lagi yang lain. Cuman teman nggak begini. Hanya yang di mesin Grand Max bawahnya sama atap. Oh, sempat udah pasang berarti ya. Yeah, berarti yeah, sebelumnya sudah memang customer kita ya udah pasang pada VTEC ya. Iya, yeah, cuma pasang sendiri. Ini kan dipasangin. Oke. Jadi emang saya mau pasang. Terus udah gitu pas ada gias. Saya cari tuh di internet. Oh ada nih, hari terakhir jam 6 sore saya kesono. Oh sengaja kesana untuk memang mau cari? Mau ini. Wih mantap nih. Terus gitu udah ketemu langsung tanya, ini saya mesti pasang ini gimana? Masalahnya berisik. Langsung di, pakai ini. Jadi komen pakai ini. Okay. Ya, pokoknya saya bingung, nggak berisik aja. Berarti sudah ada pengalaman dong ya, sebelumnya yang pakai pada VTEC ya? Iya di Grand Max. Ya. Baru tidak melihat perdam yang lain mungkin? Karena waktu itu saya mau pasang sendiri. Kalau yang lain kan agak repot. Betul. Kalau kita udah ada polanya, kita udah bingung polanya. Iya, tinggal pasang. Okay, iya, itu okay, aja. Okay. Kalau untuk jasa home service-nya, membantu nggak? Membantu banget. Enggak repot ya? Soalnya kalau kayak gini, ini kan bikin pola. Betul. Kalau yang kemarin kan atap enggak. Ketok-ketok aja. Betul. Bawa bangku, udah tinggal pasang. Aja. Iya, udah jadi ya. Iya. Kalau ini repot. Kalau nggak ada jasa ini saya nggak mau. Membantu banget ya. Iya. Oke. Dari sisi harga gimana Pak? Relatif ya oke sih. Karena yang penting buat saya kan hasilnya ya. Apalagi dapat harga gias nih. Iya. Udah, nah itu dia. Udah bagus buat dapat harga gias. Wah double-double nih. Nah. Menang banget nih. Kayak di Uber. Jam 6 hari terakhir pun datang ya. Wah bagus nih. Oke. Berarti ini lebih ke mau road noise-nya ya? Supaya road noise-nya keredam lah ya. Dari mesin sebenernya. Oh mesin. Oke, makanya pasang firewall juga tadinya. Oke, sip, paling gitu ya, nanti setelah kita pasang kita lihat hasilnya bagaimana. Iya yeah. Oke, sip, makasih Pak. Makasih. Seperti yang dikeluhkan Pak Yaya tadi atas berisiknya suara road noise dan kap mesin, maka Autoclis menyarankan pemasangan Perfitek pakai road noise plus kap mesin yang meliputi dua lapis pemasangan pada lantai, tiga lapis pemasangan pada empat spakbor, tiga lapis pemasangan pada pintu bagasi, terakhir pemasangan pada kap mesin dan pengisian peredam gulungan dalam dashboard. Sekarang ini kita akan langsung tes saja seberapa berisiknya suara road noise seperti yang dikatakan Pak Yaya tadi. Pada saat diketok, wih, ini sih berisik sekali sih. Sebentar kita akan langsung pasang Perfitek dan kita akan lihat hasilnya.
dipasang panel VTEC, terdengar lebih kokoh dan berisi, sehingga suara road noise pun teredam dengan maksimal. Selesai sudah pemasangan Previtec pakai road noise plus kap mesin pada mobil klasik Daihatsu TAF GT. Bagi Anda yang mau dapat kenyamanan seperti mobil ini, langsung pasang Previtec. Hubungi nomor di bawah ini, ada juga online shop dari Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Seperti biasa, kita ada jasa home service, jadi Anda tidak perlu macet-macetan, tidak perlu habis bensin, tidak perlu bayar tol, apalagi harus tunggu di shop. So, Anda tinggal telepon, order, dan kami datang ke rumah, langsung pasang. Dan bagi Anda yang belum subscribe, subscribe sekarang untuk dukung terus channel Otokris. Dengan saya Robin, sampai jumpa di video pemasangan berikutnya.